tulisan itu baru beberapa abad terakhir ini yang ditemukan. Sebelum itu mungkin tidak ada yang namanya leksisme atau tidak ada yang namanya disleksia. Kita tidak bisa secara langsung membaca notasi musik. Lalu apakah kemudian kita disleksia dalam hal membaca notasi musik? Itu kan tidak juga. Selamat datang di channel Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang leksisme. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu leksisme yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana leksisme itu diskriminatif terhadap orang-orang yang memiliki atau mengalami disleksia. Nah, yang pertama pengertian terlebih dahulu tentang apa itu leksisme. Leksisme adalah diskriminasi atau marginalisasi terhadap orang-orang yang mengalami disleksia dan disleksia pun perlu kita perjelas kembali bahwa disleksia adalah bagian dari disabilitas intelektual, biasanya dikategorikan sebagai bagian dari disabilitas intelektual. Dan kenapa kok dikategorikan sebagai disabilitas intelektual? Karena disleksia seringkali dianggap hambatan yang dialami oleh seseorang untuk memahami tulisan. Nah, mungkin audiens bisa menggoogling atau mencari-cari sumber terkait dengan apa itu disleksia dan bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana dampaknya pada seseorang. Sebenarnya banyak ya orang-orang yang mengalami disleksia tapi bisa jadi tidak terlihat atau tidak berdampak sangat sangat signifikan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, bahkan salah satu novelis terkenal namanya adalah Agatha Christie, mungkin pernah mendengar, itu memiliki disleksia, namun di dalam tulisan-tulisannya bahkan dia dapat menulis banyak novel, novel-novel apa ya, zaman dulu di Inggris, itu sangat terkenal, banyak, coba cari novelnya apa saja yang ditulis oleh Agatha Christie, dan itu sangat menarik, Agatha Christie bahkan sangat apa terkenal begitu. Nah, aktor-aktor dan banyak tokoh-tokoh itu mengalami disleksia, itu mungkin tidak tampak berpengaruh ke dalam kehidupan mereka. Nah, disleksia ini bisa jadi merupakan spektrum yang sangat luas. Ada yang moderate ya, dan ada pula yang parah. Ada yang mungkin saja masih kategori ringan begitu. Nah, penjelasan kedua adalah tentang bagaimana leksisme itu berdampak mendiskriminasi orang-orang yang memiliki disleksia ini. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan akademik kita, di sekolah, di kampus, dan seterusnya, itu sangat ditekankan untuk bisa membaca dengan kategori bacaan tertentu, dalam artian harus tulisan. Tulisan pun sebenarnya sangat banyak, ada tulisan Latin, ada tulisan Arab, ada notasi musik, ada kode-kode. Kalau sekarang di dunia yang sangat berkembang, kita mungkin mengenal banyak bahasa pemrograman dan seterusnya. Nah, itu seperti itulah dunia akademik atau dunia pendidikan kita begitu. Jadi masyarakat akademik dalam hal ini, masyarakat di dunia pendidikan itu mengekspektasikan bahwa orang itu harus dapat membaca dengan cara tertentu. Nah, buruknya lagi, kadang di dunia pendidikan kita itu lebih menekankan pada knowing that daripada knowing how.
Nah, ini yang juga pembahasannya berkesinambungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan disleksia ini. Nah, kenapa kok leksisme itu dapat menyebabkan diskriminasi kepada orang-orang yang memiliki disleksia? Yang pertama, leksisme itu punya kecenderungan untuk othering ya, atau pelainan terhadap orang-orang yang mengalami disleksia. Kita mungkin membuat bahan ajar itu tulisan yang sangat banyak, rigid dan seterusnya, sehingga orang-orang yang terhambat untuk membaca tulisan itu yang memiliki disleksia tidak dapat mengakses bahan-bahan bacaan tersebut. Yang kedua, kadangkala kita itu terjebak ke dalam asumsi normatif terhadap disleksia, bahwa kalau seperti ini berarti terkategorinya disleksia, maka kemudian kita tidak dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhannya seperti itu. Di dunia pendidikan kita itu ada banyak hal, ukuran yang kemudian orang bisa dianggap bisa membaca dengan hanya dengan cara tertentu. Jadi seakan-akan hanya itulah cara yang dapat membuat orang mendapatkan pengetahuan. Hanya dengan membaca orang dapat tahu sesuatu. Nah, itu akhirnya menghasilkan asumsi normatif yang membuat teman-teman atau orang yang mengalami disleksia itu terdiskriminasi dari dunia tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam praktik-praktik pendidikan kemudian, di ujian, di pengukuran pengetahuan, atau indikator-indikator keberhasilan siswa, mahasiswa, dan seterusnya, itu banyak memuat leksisme ini tadi. Kita mungkin bahkan bisa jadi mencontohkan begini. Orang terkategori buta huruf hanya karena tidak bisa membaca tulisan Latin. Di desa-desa misalnya, salah satunya kalau di lingkungan saya ya, di Madura, mbah-mbah nenek-nenek saya atau kakek-kakek saya itu mungkin terkategori sebagai orang buta huruf hanya karena mereka tidak bisa membaca dan menulis Latin, padahal mereka bisa membaca dan menulis tulisan Arab misalnya pegon. Nah, salah satu contohnya itu saja. Mereka bukan disleksia hanya karena tidak dapat membaca dengan cara atau huruf tertentu, dengan cara atau metode tertentu, begitu saja. Sekarang di kondisi-kondisi yang sudah maju ini, di dunia yang sudah maju ini, mungkin kita tidak bisa secara langsung membaca notasi musik. Lalu apakah kemudian kita disleksia dalam hal membaca notasi musik? Itu kan tidak juga. Nah, atau mungkin seperti yang saya contohkan tadi juga, bahasa-bahasa pemrograman, apakah setiap orang harus bisa? Kan enggak juga. Nah, dengan cara tertentu itu saja, apa gimana? Nah, itu kan juga tidak. Jadi, pengukuran atau sudut pandang yang mengutamakan atau membuat bahwa pengetahuan itu harus didapatkan dengan satu-satunya cara, bahwa itu dengan membaca, itu bagian dari leksisme itu tadi, seperti itu. Nah, di dalam kategori selanjutnya itu mungkin juga terjadi pada implikasinya pada praktik di kebijakan. Nah, di dalam format atau penyelenggaraan kebijakan tertentu pada akhirnya menetapkan bahwa pengetahuan hanya dapat didapatkan dengan cara membaca seperti ini dan menguji dengan cara seperti ini, indikatornya seperti ini, dan seterusnya. Itu kadangkala secara tidak sengaja kita memasukkan leksisme itu tadi, sehingga secara struktural leksisme itu terjadi di wilayah-wilayah yang sangat luas karena sifatnya sangat struktural. Nah, tanpa mempertimbangkan bahwa orang tidak dapat membaca dengan cara tertentu atau akan banyak orang yang tersingkirkan atau terlainkan dengan cara atau metode tertentu, itu kemudian yang terjebak ke dalam leksisme itu tadi, seperti itu. Nah, leksisme itu sebenarnya kalau kita telusuri kembali, itu memang bagian dari
seperti yang saya contohkan tadi, merupakan bagian dari bangunan besar konstruksi terhadap sesuatu, ya, terhadap cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kenapa kok ini adalah bagian dari konstruksi untuk memperoleh pengetahuan? Karena dunia pendidikan kita itu pada akhirnya mengarah hanya pada satu cara itu tadi, bahwa orang bisa mendapatkan pengetahuan hanya dengan membaca, membaca dengan tulisan tertentu, membaca dengan format tertentu. Jadi tidak mempertimbangkan bahwa ini apa istilahnya, sesuatu yang terbentuk, ya, bukan given atau bukan takdir seperti itu. Nah, konstruksi sosial terhadap cara memperoleh pengetahuan tertentu ini tidak disadari berabad-abad mungkin lamanya. Bahkan bisa jadi kita tidak menyadari bahwa itu terjadi. Kalau kita mengingat-ingat kembali sebenarnya, sejak kapan sih manusia itu harus membaca? Berarti kita menemukan tulisan terlebih dahulu gitu. Nah, kan tulisan itu baru beberapa abad terakhir ini yang ditemukan. Sebelum itu mungkin tidak ada yang namanya leksisme atau tidak ada yang namanya disleksia. Nah, itu kemudian terbentuk seperti itu. Dan tidak disadari ternyata mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki atau mengalami disleksia. Nah, gitu ya kalau diskusi kali ini tentang leksisme dan bagaimana dia mendiskriminasi orang-orang yang memiliki atau mengalami disleksia. Gimana kira-kira pendapat Anda terkait hal ini? Mungkin bisa dituangkan di kolom komentar atau respon-respon lain yang dapat membuat diskusi ini bisa berjalan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam inklusi.